Dalam laga penutup fase grup Liga Champions musim ini, Manchester City berhasil meraih hasil positif. Meski di dua laga sebelumnya, di Liga Champions selalu berakhir dengan skor kacamata. Menjamu Sevilla di Stadion Etihad pada Kamis 3 November 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, anak asuh Pep Guardiola berhasil menang dengan skor meyakinkan 3-1. Meski sempat tertinggal terlebih dahulu di babak pertama melalui gol Rafa Mir pada menit 3-1. Namun, anak asuh Pep Guardiola mampu bangkit di babak kedua melalui gol Rico Lewis di menit 52. Kemudian gol Julian Alvarez di menit 73. Dan ditutup dengan gol Riyad Mahrez pada menit 83. Sehingga City berhak lolos ke babak knockout dengan status juara grup dengan mengoleksi 14 poin. Jauh di atas Dortmund selisih 5 poin di posisi runner-up. Dari hasil laga Manchester City versus Sevilla tadi malam, Liga Sport Channel telah merangkum 3 fakta menarik Manchester City versus Sevilla. 1. Kegarangan Kevin De Bruyne. Bermain sebagai pengganti, Kevin De Bruyne hanya bermain selama 20 menit dalam pertandingan ini. Ia masuk dari bangku cadangan menggantikan Cole Palmer pada menit 70. Tapi, magis gelandang asal Belgia itu tetap terasa. De Bruyne berhasil menyumbang 1 asis dalam gol yang diciptakan Julian Alvarez pada menit 73. Tambahan 1 asis itu membuat gelandang kelahiran Belgia tersebut telah terlibat langsung dalam 40 gol dari 41 pertandingan sepanjang tahun 2022. Pada musim ini, De Bruyne mencetak 16 gol serta 24 asis di semua kompetisi. Torehan itu menjadikan nama De Bruyne sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak di antara pemain English Premier League lainnya. Ia mengungguli Harry Kane yang terlibat 38 gol, Mohamed Salah 32 gol, Son Heung-min 27 gol, dan James Maddison 25 gol. 2. Rekor Julian Alvarez. Julian Alvarez layak dinobatkan sebagai Man of the Match dalam pertandingan dini hari tadi. Pasalnya, pemain asal Argentina itu terlibat dalam semua gol Manchester City. Selain mencetak 1 gol, ia juga berhasil mencetak 2 assist. Dengan catatan itu, Alvarez jadi pemain Argentina termuda yang terlibat langsung dalam 3 gol di satu pertandingan Liga Champions. Setelah Lionel Messi pada tahun 2009 silam, Alvarez sendiri saat ini berusia 22 tahun 275 hari. Saat itu, mega bintang Paris Saint-Germain tersebut tampil menghadapi Bayern Munchen di usia 21 tahun 288 hari. Uniknya, Alvarez dan Messi sama-sama berada di bawah asuhan Guardiola saat membukukan 3 keterlibatan gol tersebut. 3. Debut Rico Lewis di Liga Champions. Nama lain yang menjadi sorotan dalam pertandingan ini adalah Rico Lewis. Wonderkid milik Manchester City tersebut menandai debut starternya dengan penampilan gemilang. Berposisi sebagai bek kanan, Lewis secara mengejutkan mampu mencetak gol ke gawang Sevilla sekaligus menyamakan kedudukan menjadi skor 1-1 dan mengawali momen comeback Manchester City. Dengan penampilannya itu, Lewis yang baru berusia 17 tahun 346 hari menjadi pemain termuda yang mencetak gol di debut starternya di Liga Champions. Lewis berhasil memecahkan rekor Karim Benzema yang saat itu berusia 17 tahun 352 hari saat mencetak gol untuk Lyon saat melawan Rosenborg pada tahun 2005 silam.